Flickers, balik lagi di Flick Talk, where movies are always to talk about. Bersama gue, Mentari Delita, selama 30 menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam tentang film-film terbaik yang kita pilihkan untuk Anda. Yang kita pilihkan itu bukan cuma film-film yang ada layar lebar, tapi juga film indie dan juga film-film dokumenter. Dan kali ini, aku mau ngajakin kalian semua buat mengenal lebih dalam sebuah film yang syutingnya itu tempatnya keren banget. Artisnya juga keren banget, apalagi penulis dan alur ceritanya juga keren banget. Pasti semua udah gak sabar kan, kira-kira apa sih, film apa sih yang bakal gue bahas di sini? Dan sekarang mari kita sambut tamu-tamu gue yang sangat spesial, pemeran dari film 99 Cahaya di Langit Eropa. Yeay! Mbak Dewi Sandra, halo! Apa kabar? Alhamdulillah. Makin cantik ya, bahasnya juga makin cantik. Oke, silahkan duduk. Oke, sekarang di studio kita udah ada dua tamu saya sangat istimewa, Mbak Acha sama Mbak Dewi Sandra, film pemeran dari film 99 Cahaya di Langit Eropa ya. Tapi sebelum aku mau ngajak mereka ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, mau tanya apa sih peran mereka, karakter mereka kayak gimana, aku mau ngajak kalian semua dulu yang belum tahu kira-kira 99 Cahaya itu di Eropa tuh filmnya kayak gimana sih. Apalagi ini yang kedua ya, film yang kedua yang bakal kita bahas di sini ya. Sekarang aku mau ngajak kalian buat lihat dulu cuplikan film dari 99 Cahaya di Langit Eropa. Tahu ya, perempuan kalau suka sama cowok kayak gimana? Jangan macem-macem lah. Aku gak pernah macem-macem sama kamu. Gimana tahu aku kamu gak macem-macem di luar sana? Kasih kesempatan aku untuk ngomong. Coba tahu aja kamu baru pulang tadi karena kamu telat jalan sama dia. Kasih kesempatan aku untuk ngomong. Kamu ngomong apa lagi? Udah males juga aku. Kaya jari tuh, tumhari padhai bhi khatam nahi hui hai. Jihad waqf nahi hai abu. Jihad anmo hai. जिहाद करो लेकिन जोश से नहीं बल्कि होश से मैं कायर नहीं हूं गो स्पैनिया गो स्पैनिया कम ऑन कम ऑन स्पिनिंग अप लाइक दिस स्पैनिया विल लूज ओके स्पैनिया लॉस्ट टू पुर्तगाल नॉट स्पैनियास फाउल सेनोरिटा गॉड इज स्टिल स्लीपिंग Etika tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Jelas ada. Kamu memang orang yang tidak bisa menghargai kepercayaan orang lain. Masalahnya di sini kalian orang beragama yang sangat menyebalkan. Hei, kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Fatma. Kamu tahu saya berasal dari negara mana? Saya dari Pakistan, di negara yang penuh dengan ranjau sampai mereka bilang itu negara ranjau. Setan itu dari api kan? Neraka juga api. Berarti setan masuk ke neraka yang penuh api, seneng dia happy joget-joget sambil minum wine, ya kan? Flickers, kita udah lihat tadi ya gimana cuplikan dari film 99 Cahaya di Langit Eropa dan itu menurut aku keren banget. Meskipun aku belum nonton yang keduanya, tapi aku udah nonton yang pertamanya. Menurut aku itu keren banget dan sekarang kayak aku bilang sama kalian tadi, aku mau ngajak mereka buat nanya-nanya apa sih mereka tuh jadi siapa sih di film itu, terus karakter mereka tuh kayak gimana. Dari Mbak Dewi dulu kali ya. Kalau aku berperan sebagai Marion Latimer, dia adalah seorang mualaf Prancis. Dia adalah seorang ilmuwan yang nantinya akan merangkul Mbak Hanum yang diperankan oleh Acha di sini. Jadi aku mulai perlahan-lahan membuka rahasia-rahasia Islam yang begitu indah yang enggak banyak diketahui sama banyak orang di Eropa tentunya. Oke, gitu. Kalau Acha. Kalau aku di sini berperan sebagai Hanum Rais, di mana aku ini adalah seorang reporter dan seorang istri yang mengikut suamiku itu Rangga yang diperani oleh Abimana untuk melanjutkan studi ke Wina. Oke, bisa nggak sih diceritain sedikit kalau di part 2 ini tuh ceritanya kayak gimana sih? Sedikit aja. Aku ceritain aja ya, singkatnya aja. Singkatnya ini tuh perjalanan judulnya aja tuh 99 Cahaya di Langit Eropa, pastinya. Ini tentang perjalanan aku, Hanum Rais, dan suaminya selama di Eropa, di mana mereka ini beragama Islam, sedangkan yang kita tahu di Eropa itu sendiri kan
minoritas. Islam itu minoritas. Jadi kita ini benar-benar membangun Islam di Eropa tuh seperti apa? Oke, seru nggak sih syuting di sana tuh? Kayaknya pasti kan semua orang tuh pengen banget ya dapet kesempatan buat syuting di luar negeri gitu ya. Terus ini pengalaman kalian yang keberapa syuting di luar negeri atau pertama kali? Masih pertama. Oh, masih pertama ya. Kalau Aca kayak udah pernah ya syuting di luar negeri? Aku kedua atau tiga deh kayaknya, aku lupa. Oke, aku punya satu tamu lagi yang sangat istimewa. Kunci dari film ini, aku mau panggil yang hari ini juga dia lagi ulang tahun ternyata. Aku mau panggil penulisnya, Mbak Hanu Rais. Yeay! Mbak Hanu, apa kabar? Oh, happy birthday, by the way. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Mbak Hanu, apa kabarnya? Baik-baik, sampai selesai. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi nulis lagi apa gimana? Saya mau nulis lagi sih rencananya. Jangan berhenti nulis ya, Mbak. Okay. Tulisan tuh keren-keren banget. Oh, terima kasih. Oh ya Mbak, aku mau tanya lebih dalam lagi tentang film 99 Cahaya di Langit Eropa. Tapi sebelumnya kita mau commercial break dulu. Okay. Jangan kemana-mana, Flickers. Balik lagi ke... Jangan kemana-mana, Flickers. Kita akan balik lagi cuma di Flick Talk. Samsung Galaxy Tab Lite. Well, balik lagi di Flick Talk. Cuman di sini kita bakal ngebahas film-film paling keren, pilihan kita spesial buat Anda semua. Kita udah sama Mbak Hanum Rais, udah sama Aceh Septriasa, udah sama Mbak Dewi Sandra juga. Kita akan ngebahas lebih dalam seperti yang saya bilang tadi, 99 Cahaya di Langit Eropa. Dan sekarang Mbak Hanum, aku mau tanya, ini kan filmnya keren banget. Apa sih yang menginspirasi Mbak Hanum untuk menulis film ini? Nah, sebenarnya inspirasinya banyak, tapi salah satunya saya melihat dari kondisi rumah saat ini ya. Saya punya teman namanya Fatma. Dia itu tinggalnya di Eropa itu. Nah, suatu ketika seorang turis nanya arah ke dia. Pakai bahasa Inggris gitu. Cuman si Fatma ini enggak ngerti sama sekali. Jadi dia cuma bisa menggeleng-geleng terus merasa minder. Jadi akhirnya dia ngelihat turis itu kok kemudian menyampiri seorang perempuan yang kelihatannya tuh penampilannya berandal metal gitu, dan ternyata si perempuan itu bisa jawab dengan lancar. Nah, itu dari situ dia merasa kayak saya sebagai perempuan berjilbab kok tidak bisa untuk menjawab. Itu salah satunya dari lingkup kecil, tapi dari lingkup lebih luasnya itu adalah dari kondisi negara di sana gitu, kondisi minoritas di sana. Oke, ada nggak sih perbedaan yang sangat-sangat signifikan antara buku dan filmnya itu sendiri? Saya mau bilang dulu, pertama saya suka filmnya. Oke. Okay. Dan di film itu tuh lebih jelas digambarkan ya antara hubungan antara Hanum dengan suaminya. Jadi lebih kompleks lah. Saya lebih suka. Tapi saya juga suka, kalau saya suka menulis bukunya tentu loh. Oke, okay, buat kalian bertiga ya, aku mau tanya. Scene yang apa sih yang paling menantang, yang paling susah untuk dimainin? Kalau aku pribadi ya, itu yang jelas scene saat aku harus ngomong bahasa sana, dan itu aku benar-benar belum lancar banget karena itu belajarnya cuma kurang lebih berapa minggu ya Mbak? Sebulan itu, dan kita harus mempelajari 4 bahasa. Itu tentu itu susahnya bukan main. Kalau buat Mbak Dewi? Ya sama aja sih sebenarnya, aku juga kendalanya di bahasa itu tadi. Ya kayak yang kalian tahu, aku tuh Betawinya kental banget, terus friends-nya dikit banget. Jadi ya ampun, sampai coach aku tuh marah-marah gitu. Tahan dulu Dewi, metal-metalnya Betawinya tahan dulu. Sampai kayak gitu dianya. Oke, kalau buat Mbak Hanum, susah nggak sih untuk menuangkan buku ini dalam sebuah film? Susah nggak untuk apa ya, benar-benar mendetailkan apa yang ingin Mbak Hanum gambarkan? Pertama sih, awalnya datang dari inspirasi itu, cuman dari inspirasi nggak bisa belum berhenti di situ aja. Itu susahnya di situ, bagaimana menuangkan inspirasi itu menjadi tulisan yang akhirnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi perjalanan saya tidak hanya sekedar perjalanan, tapi juga bisa meningkatkan derajat manusia sebagai manusia dan meningkatkan horizon kita, pandangan kita lebih luas. Itu yang susah di situ. Oke, aku sampai speechless kalau dengar jawabannya Mbak Hanum, itu kayak luar biasa banget jawabannya. Well, Flickers, aku gak bakal cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi aku juga akan selalu mengajak bintang tamu aku buat main seru-seruan di sini.
aku akan ngerjain kalian lebih tepatnya. FD. Thank you. Well, di sini udah ada undian, bukan hadiah isinya. Di sini ada beberapa nama tokoh yang harus mereka perankan, harus mereka tirukan. Mungkin buat Mbak Aceh sama Mbak Dewi sih mungkin gampang ya, tapi buat Mbak Hanum ini adalah sesuatu yang menantang. Tapi kita mulai dari Mbak Dewi Sandra dulu aja kali ya. Mbak Dewi aja deh, yang baru nikah ya kan. Silakan Mbak Dewi. Oke, kira-kira dapat siapa nih Mbak? Fitri Tropika dong, ya ampun gimana ini? Dia ngapain sih? Bagus, maaf ya. Hello, gitu bukan sih dia. Ayo dong Mbak, yang lama dong Mbak, kan Mbak artis gak profesional. Fitri Tropika tuh kayak gimana sih? Hello, gitu bukan sih? Iya, itu yang lebay-lebay gitu deh Mbak. Itu udah lebay. Cuma kita aja tepuk tangan dulu dong buat Mbak Dewi Sandra. Well, yang kedua, aku mau Mbak Hanum dulu ya. Yang ketiga spesial soalnya udah mau nikah, jadi aku spesialin. Buat Mbak Hanum, silahkan. Oke. Okay. Siapa kira-kira? Nama saya Cinta Laura nih. Oh my God. Apa? Saya sesuai aksennya dulu. Oke. Kayak profesional banget nih. Oke, saya itu di LA itu cuma 2 tahun ya. Habis itu saya mau pindah soalnya saya mau lanjutin studi saya yang cuma 2 tahun itu. Jadi kalau bisa dukung saya terus untuk tetap belajar, oke? Terakhir, buat yang spesial buat Flickers rumah yang belum tahu, ini ada calon pengantin kita yang sangat spesial. Mbak Aceh, silahkan. Siapa kah? Mario Teguh, silakan. Ini agak susah ya, beda banget sama Mbak Aceh ya, kayaknya. Apa ya? Harus apa ya? Oh, oke. Okay. Sahabat-sahabat yang super sayang, cinta itu pencemburu. Kalau tidak pencemburu, berarti bukan cinta. Super. Tuh tangan lu dong buat Mbak Aceh, kayaknya sangat apa sih, mendalami sekali perannya sebagai Mario Teguh. Itu curah hati apa gimana Mbak? Oke. Wah, kita tadi udah ngobrol banyak juga sama bintang tamu saya yang pastinya selalu spesial. Dan kita juga udah main games. Kalau ini ada yang menang ya, saya bakal ambil acara buat yang menjadi penangnya. Oke, sekarang aku mau minta ketiga orang yang sangat spesial ini untuk mempromokan filmnya, untuk mengajak pemirsa di rumah untuk nonton. Duduk apa berdiri? Berdiri boleh. Oke. Okay. buat para pecinta film Indonesia, jangan lupa nonton film 99 Cahaya dari Eropa Part 2. Kali ini enggak kalah serunya sama part pertama. Yeah, oke, okay, kita main nih. Jangan ketinggalan. Mbak Dini ada tambahan? Iya, soalnya film ini tuh mendidik banget ya. Jadi patut ditonton, harus banget. Mbak, selain nonton jangan lupa biar tahu lebih dalam itu baca bukunya ya. Itu poinnya. Oke, udah itu aja. Enggak mau titip salam-salam kayak TV-TV lain. Oke, Flickers, that's all dari kita. Dan jangan lupa saksikan terus Flick Talk setiap hari Minggu jam 3:30 sore. See you next week.